Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mentor Keuangan di YouTube channel Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Tentunya kali ini kita akan bahas langsung cara mengisi file perencanaan keuangan berbasis emas untuk tujuan keuangan dan hari tua. Ya. Oke, langsung kita lihat aja Excel-nya. Baik, sama dengan dana darurat dan dana pendidikan, ini tanggalnya adalah 26 Juni, karena ini adalah tanggal saya membuat video ini, 26 Juni, dan harga buyback emas di Antam itu sedang 829.000. Tujuannya persiapan dana hari tua, dan usia Mento saat ini adalah 25 tahun, dia berharap akan pensiun di usia 55 tahun, ya ini teman-teman isi yang hanya sel warna emas saja ya, tanggal, buyback harga berapa, usia saat ini berapa, pensiun pengen di usia berapa. Nah ini langsung rumus pengurangan, artinya masih, kalau Mento masih 30 tahun lagi pensiun, masih lama banget. Kemudian usia harapan hidup berapa, apakah 70 tahun, 75, 80, tergantung teman-teman. Kalau di Indonesia rata-rata 70-75 tahun, ya. Lalu dengan usia harapan hidup 75 tahun dan pensiun di usia 55, artinya ada masa hidup di masa pensiun, di masa hari tua selama 20 tahun. Ya. Ini juga rumus. Dan diasumsikan biaya hidup per bulan saat pensiun adalah 10 juta rupiah. Nah, kalau ini part of financial personal finance ya. Jadi, teman-teman harus bisa melakukan perhitungan berapa sih biaya hidup saya per bulan saat pensiun nanti, ya, dengan nilai saat ini. Jadi kalau dengan saat ini 10 juta saya bisa hidup layak, ya, tenang, maka masukkan jumlah sebesar itu. Kalau lifestyle-nya pengennya 10, 15 juta, 20 juta, masukkan angka tersebut, ya. By the way, kalau teman-teman juga sudah dapat DPLK atau DPPK, boleh dikurangi dengan jumlah tersebut. Jadi gini, teman-teman mungkin bisa memperkirakan dana yang akan terkumpul di DPLK, DPPK teman-teman itu berapa, dan mendapat per bulan berapa dari dana pensiun. Misalnya, dalam hal ini misalnya Mento biaya hidup per bulannya 15 juta, tapi dia akan mendapat dana pensiun dari DPPK sebanyak 5 juta rupiah, sehingga yang teman-teman masukkan hanya yang 10 juta aja. Ini akan mengurangi biaya hidup yang perlu kita kumpulkan lagi dengan menggunakan emas. Nah, jadi dengan inflasi 3%, asumsi biaya hidup selama 20 tahun ini langsung flat ya, langsung dikaliin aja, inilah sebesar 2,4 miliar, maka diperlukan emas seberat 2,89 kilo. Wow, 2 kilo. 2 emen, ya bener lah, 2,4. Kalau kita cicil per tahun 96 gram, kalau per bulan 8 gram. Jangan lupa untuk membeli 8 gram emas, bukan berarti 8 kali 829, tapi bisa jadi lebih karena ini adalah harga buyback, ya, bukan harga kita membeli emas. Nah, ini penting untuk teman-teman nanti melakukan pengaturan cash flow pada saat melakukan pembelian emas, melakukan investasi. Untuk future value ini hanya sebagai informasi aja bahwa kalau 30 tahun lagi, maka ini biaya hidup 10 juta akan menjadi 24 juta per tahunnya, menjadi 291 juta, dan biaya hidup selama 20 tahun ya, ini adalah sebesar 7,8 miliar kalau dengan future value. Tapi dengan harapannya dengan emas yang mengalami peningkatan sebesar 10,84% per tahun, ini akan mengalahkan inflasi. Jadi teman-teman masih punya surplus sebesar 7% di situ ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengumpulkan semuanya ya sebesar ini. Tapi kalau nggak bisa juga, jangan terlalu risau, karena banyak yang akan terjadi di tahun-tahun teman-teman dalam menyiapkan dana pensiun. Kemudian juga asumsi-asumsi pasti akan berubah. Keadaan-keadaan akan berubah, jadi ini hanya berusaha memberikan gambaran bahwa ini loh, paling nggak ini yang harus teman-teman siapkan. Karena banyak sekali keluarga Indonesia yang
tidak aware, tidak atau lalai dalam melakukan persiapan dana hari tuanya, sehingga jangankan mempersiapkan sedikit, dia sama sekali tidak mempersiapkan. Anggap dalam anggapan hanya, ah nanti dari dana pensiun sudah ada, ah nanti tenang aja dari anak-anak sudah ada, sehingga kita terlalu bergantung pada orang lain. Alangkah baiknya mungkin kita juga melakukan sedikit persiapan, karena kita tahu bahwa kita pasti akan mengalami masa tua nanti. Saat masa tua, besar kemungkinan kita juga nggak akan seaktif dan seproduktif sekarang, sehingga inilah masa kita melakukan persiapan. Ya. Oke, demikian dari saya untuk video dan hari tua. Kita selesai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.